Baik, masa terluang masyarakat rumah panjang tuai rumah sudah dibawang asan diisi dengan menghasilkan pelbagai kraf tangan menarik sebagai produk jualan. Dan perkara tersebut secara langsung telah menjadikan Suri Rumah sebagai komuniti usahawan kraf tangan. Ya, menurut Tuai Rumah Suda Majoy, dirinya mula berjinak dengan dunia kraf tangan setelah dia menyertai kursus persatuan wanita yang mengajar cara-cara membuat kraf tangan. Kami tinggalkan anda dengan laporan menarik ini. Saya Fahmi Sudin. Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye. Bermula detik itu, dia tertarik untuk menghasilkannya sebagai satu produk jualan yang mampu menghasilkan pendapatan. Aku maya aku nemu beragak ke kraft tangan tu. Aku belajar dari luar, bakal bisik kursus wanita bak luar luar dia lah bak persatuan wanita. Jadi aku beragak kenya hari pengerinduk kumpul lah tegar minat. Tegar minat kak berkena ke utainya. Leban mula-mula aku beragak ke utai Tok Subak, udah aku bisik belajar, aku dah ngagak, aku ngagak ke kumpul, kena kumpul. Udahnya terundiang hati aku tadi. Lalu uliah ngenatai ke pemisik kumpul lah. Uliah nambah pendapatan. Aku lalu ngagak sampai ke dia tu. Bisik berjual gak aku, bak maya bisik bak BCF, maya bisik muka bot, aku numpang bala kawan lah, bala kawan berjual barang tu. Melihat kepada penghasilan jualannya itu, maka sudah tergerak hati untuk membawa semua suri rumah yang ada di rumah panjangnya sama-sama menghasilkan kraf tangan. Katanya masa terluang mereka akan lebih bermanfaat dengan aktiviti yang mampu menjana pendapatan dari rumah. Udahnya aku lalu bisik hati, mai kami bala induk berumah panjang itu. Sidak ya ke suri rumah baru rumah panjang itu hari kena ada pengawak kita deh mana yang kita bergagak ke kerja jari berketuk lah lalu sidak ya pun bisa minat leban kami hari kena ada pengawak deh bisa minat bergagak kita itu kelimpah hari kena ke tempo kita boleh berjuar. Bagi suri rumah Seliha Ilong, setelah melihat kecantikan hasil kraf tangan, dia mula tertarik untuk membuatnya sendiri. Jelasnya, selain membuat untuk dijualkan, dia juga boleh menghasilkannya bagi kegunaan dirinya sendiri. Hari itu rumah kami, ya mayu ngajar kami, agak kraf tu lah. Menurut mana ya, udah kena ketempu, mayu bisik kami, ambil nama lain lah. Suri Rumah Elizabeth N. Chan juga berkata, penglibatan semua suri rumah di rumah panjang itu dalam aktiviti kraf tangan telah memberikan satu keseronokan selain daripada menambah pendapatan kepada mereka. Ia secara langsung telah mengeratkan silaturahim antara mereka di rumah panjang. Tambahnya lagi, sambutan produk jualan mereka juga memberangsangkan apabila ada program yang dianjurkan di rumah panjang. Rindu genggap sidak agak ngulu ke balam nantau balane madik aku. Sidak sama nemu makai yang bergagak itu maksudnya. Pemaya kami bisa kurami berumah panjang. Bisa ikan kami berjual. Itu maya orang bisa datai deh. Bisa ikan kurang beli lebih banyak. Bisa maya hake datai. Bisa beli sidak ya.